Betul, betul. Team Malaysia mungkin struggle dekat dekat C, dekat dunia. Tapi dalam Malaysia tu sendiri, aku rasa banyak team-team tier 2, tier 3 pun dah mula melonjak naik dengan sangat-sangat tinggi, membuatkan team-team tier 1 ni diorang tak boleh nak duduk selesa. Contoh kalau korang tengok waktu PMNC ni kan, team-team invited macam LX, bukan tak power LX tu, sangat-sangat power. Kau tengok dalam PMPL season 3 pun diorang masih lagi perform, tapi bukan rezeki diorang nak duduk dalam top 12 and dapat direct invitation pergi ke PMPL season 4 secara langsung. So diorang kena main balik daripada PMNC, tapi bukan rezeki diorang untuk lepas. Saya benda tu TRX pun baru-baru ni diorang jadi champion untuk Hyper League, tapi tak lepas juga PMNC. Sebab apa? Sebab team-team tier 2 banyak gila power sekarang ni. So, ini pula adalah PLP. PLP ni team Pantera Legacy Pain. So ni adalah pertama kali aku cast untuk diorang aku rasa. Tapi Dingo's Glacier salah satu main mereka telah pun diculik pada waktu ini. Dingo's Glacier lalu betul-betul dekat depan main-main daripada pasukan UA Silence. Tapi dia tengah menggunakan McLaren pada waktu ini, masih lagi terselamat. Eh, lawa juga Wonder Mutiara ni. Aku tengok dekat TikTok macam tak berapa nak lawa, tapi bila tengok dekat dalam game macam lawa. Tapi tak sempat lah untuk aku memilikinya gitu. Ya, kita sambung kenalkan satu bersatu jap. Ini pula adalah team Air of Killer. So mungkin tak cukup nak pakai AROV, so diorang pakai ARV saja. Air of Killer, Jen, Kira, Broly dan juga Arif, Alip untuk Air of Killer. Air of Killer. Lepas tu kita ada Wafem 4 Killer, WF Wafem 4 Killer, Carl, Jungs, Beef dan juga Zoro. Tapi ni bukan Jungs yang coach BTR tu eh. Dia dah jadi coach BTR, buat apa dah jadi player cok? Penat jadi player ni sebenarnya, penat, banyak pressure. Tapi jadi coach pun susah juga sebenarnya, bukan senang. So last kali kita ada EWG Lela Rentaka. So itu adalah dia 16 pasukan yang akan bermain pada waktu ini. Tapi kita circle akan tarik ke mana pada waktu ini, boleh dikatakan semua tempat yang korang boleh fikirkan. Longkang, area dekat shelter, compound area dekat shelter, compound area dekat farm, semuanya dah ada orang. Sangat-sangat padat pada waktu ini. Semua 16 team masih lagi ada. Tapi Yoodo Gang tak dapat circle. Hasta La Vista ada longkang dekat depan tu, dia dapatkan circle tersebut. Kemudian Timbok pun dah ada kedudukan agak baik dekat bahagian atas bukit tersebut. Tapi ada pertarungan yang berlaku di mana Datuk Seri Ribon pada waktu ini akan melakukan satu pergerakan ke arah Timbok. Sekali lagi Datuk Seri Ribon akan menunjukkan taring mereka untuk mungkin mendapatkan kill yang seterusnya. Tadi diorang dah dapatkan satu mata singkir terhadap pasukan Last Survivor Liberty. Kali ini dia dapat pula Don Quick dari Timbok. So, 2 kill total untuk Datuk Seri Ribon pada waktu ini. Alif Aiman, thank you di 10 stars. So handsome ke? Handsome. Muan Samion, thank you di 15 stars. What up? Muhammad Shamil, thank you di 10 stars. Safi Nazmi, thank you di 10 stars. Thank you guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. Bocah ajaib buat masa sekarang Man Parang. Man Parang dia bukan bocah ajaib. Dia Grandmaster. Dia dah bukan ajaib dah. Dia Grandmaster. Dia dah level-level legendary lah. Kalau kau sebut satu nama player yang semua orang respect dia and semua orang anggap dia sebagai legend, legendary player, orang akan letak Man Parang sebagai salah satu player. So Man dah kategori legend dah, bukan bocah ajaib lah. Dia tak ada ajaib-ajaib dah. Dia memang dah ajaib dah. Dah sampai dunia, dah pernah dapat 3 kali chicken dinner berturut-turut dekat PMWL. Money dah different lah. Kau tengok ada dah lah anak Tencent. Boleh main dengan MKK Click. Ada dia nak panggil Sultan. Tak ada. Dia panggil Man Parang guys. But Man Parang is The one and only. Tapi dekat bawah Last Survivor Liberty tadi diorang hilang seorang player lawan dengan Datuk Seri lah kan. Kali ni terjumpa lagi sekali dengan pasukan Datuk Seri and diorang terperangkap di bahagian bawah, di bahagian low ground. So, tempat yang agak bahaya juga untuk pasukan Last Survivor Liberty pada waktu ini. Adakah mereka akan menjadi pasukan yang pertama yang terkeluar secara langsung? Death di satu kawasan yang berbeza telah pun dinate oleh Pantera Legacy Pain. So, Yoodo Gang pun tengah berlawan pada waktu ini. Di mana tadi Depp tapi dijatuhkan dengan satu net. Tapi diorang kena lawan dengan 3 orang player je sekarang ni. Still lagi ada possibility untuk clutch dilakukan. Mana Depp telah pun selamat untuk di-revive. Legacy bersorangan saya di dalam kawasan rumah ini. Dia masih lagi belum rename, so aku tak tahu nama dia. Aku panggil jalan nama dia. Shong 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 Shong.
Tapi itulah, dia turun ke bawah, 2-3 orang dah push pada waktu itu, membuatkan dia akan terkulai. Kelemahan dia situ, terjatuh di tangan Mebe daripada pasukan Yoodo Gang. So Yoodo Gang ada probability yang sangat besar untuk take over kawasan compound ini. Bud dan juga Aizin. Aizin tinggal berdua saja untuk Pantera pada waktu ini. Dan aku rasa macam Yoodo Gang nak pergi membuat satu agresif push. Betul, Death telah pun pergi bayar depan bersama-sama dengan Manparang. Gila lah, Manparang pergi depan, cok. Dah macam Fragger lah Manpa. Biasa Manpa kan duduk belakang kan, jaga anak-anak dia. Abang kan jaga anak-anak dia. Tapi pada waktu ni, Manpa akan pergi support. Bravo, Bud telah pun dijatuhkan pada waktu ini, meninggalkan Aizen berseorangan saja. Adakah ini akan menjadi penambah atau basukan Pantera? Aku rasa macam tak ada masalah sebab 4 orang player Yoodo lawan dengan seorang. Tapi dia kena third party pula oleh Dev Athena. Walaupun dia cuba untuk keluar dan kat situ dah cantik dah tu dia punya exit tu. Kalau tak ada Dev Athena dekat sini, dia duduk dekat atas bumbung tu, mungkin dia boleh macam bersemadi dengan bumbung. Tapi macam mana kan, Dev Athena ada pula dekat sini. Tapi itulah dia, circle kali ni Yoodo Gang dapat circle. Kali ni memang betul-betul Yoodo Gang dapat circle. EWG Lela Rentaka, kesemua pemain mereka telah dikeluarkan secara langsung. Kita tengok jap VXM New Era yang sedang berlawan pada waktu ini. Dua orang pemain mereka dia tinggal, Rush. Member dia dah gone. Tiga member dia dah gone. Dia kena lawan dengan GCK Artek, pasukan champion untuk Telur Mata Cup. Sebab tu dia orang invited ke sini. Slot khas datang daripada Telur Mata Cup. Bukan setakat itu, dia orang main qualifier. Dia orang dah dapat RM12,000. Orang lain main qualifier tak ada duit. Tu diorang punya, diorang macam boleh kalau dekat TikTok dia, benda yang diorang boleh flex lah. Benda yang diorang boleh flex. Orang lain main qualifier tak ada duit, dia main qualifier dah dapat RM12,000. GZK Artek. Muzir Syam, thank you 54 stars. Apa prediction so tentang zone Sanok ni? Siapa yang akan dapat top 3? Aku rasa berdasarkan prestasi semasa dan juga scrim-scrim Sanhok yang diorang buat, aku rasa top 3 adalah Yoodo Gang, Last Survivor Liberty dengan GCK Artek. Aku rasa 3 team tu yang akan masuk ke dalam top 3. Mungkin juga Bosku, sebab Bosku pun power, cuma diorang kena konsisten sikit lah. Bosku either diorang hidup lama, diorang boleh kill ataupun diorang akan too soon. Antara itulah yang sebelum ni kita lihat kan. So itu je yang diorang kena improve. Tapi Zigzag pada waktu ni tinggal bersorang saja untuk tim Bosku. Mereka akan ditekan oleh pasukan Mavericks di bahagian hadapan. Ada dua orang pemain dekat situ. Tembakan dilepaskan, nampak satu. Cuba untuk mendapatkan yang kedua. Tembakan sangat-sangat cantik sekali daripada bawah pagi tersebut. So Zigzag sekarang cuba untuk melakukan clash satu lawan satu situasi di antara kedua-dua pasukan ini pada waktu ini. Kalau Zigzag terlepas, kalau Zigzag tewas di dalam pertarungan satu lawan satu ini, satu lawan dua sebenarnya. Allah, dia kena nit. So Mavericks boleh melakukan revival tersebut ataupun KS. KS boleh dilakukan oleh pasukan-pasukan lain. Tapi Yoodo Gang dah dapatkan 4 kill pada saat ini di kawasan compound ini. Di mana Dato' Seribau ada dekat bahagian atas bukit. Dev Athena masih lagi tersangkut dekat bahagian hujung ni. Tapi kita tengoklah circle yang seterusnya, diorang dapat ke tak. Kalau diorang tak dapat circle, memang susah lah. Sebab kenderaan diorang telah pun dihancurkan. Lankit dan juga Matli masih lagi ada dalam permainan mereka. Masih lagi ada untuk pasukan Dev Athena pada waktu ni. Asal Vista, dia akan dilepaskan. Diorang memang dah duduk dekat longkang ni daripada agak awal juga tadi. So rezeki diorang, kalau circle masih lagi berpihak kepada mereka. Masih lagi berpihak kepada pasukan Asal La Vista. So ini adalah peluang yang terbaik untuk pasukan ini mendapatkan winner chicken dinner. Unless kalau ada 2-3 team. Kau buat apa sekejap? Aduh. Apa? Jangan gaduh-gaduh. Tenang, scream je. Kau punya tu mana? Apa? Mistake tu jangan buat kat korang. Haa, gitu. Ready? Abdul Khabar, thank you for the 10 stars. Itu nama kau ke sekarang? Asyam Mustafa, thank you for the 50 stars. Bukan tim-tim besar terlalu merudum, tapi tim-tim tier bawah yang semakin improve. Betul ke? Betul. Tak ada siapa yang merudum pun. Kalau kau lawan dengan LX pun, Aku boleh cakap lah. Kalau kau letak LX dekat tier 3 ke tier 2 ke, LX ni boleh perform. Cuma tim-tim tier 2 ni dah terlalu ramai. Terlalu ramai yang power, terlalu ramai yang dahagakan slot untuk bagi ke PMPL. Membuatkan diorang sentiasa improve dan improve dan improve dan improve dan improve. Sebab tu standard makin lama makin tinggi.
So, 9 pasukan saya tinggal pada waktu ini dalam permainan kita. Hasta la vista, ada kedudukan yang sangat-sangat baik. Yoodo Gang tak ada circle. Satu lagi tim iaitu Mavericks telah kembali sebelum beberapa orang pemain dan mereka telah mendapatkan 5 jumlah mata singkir. So, Tencent dia sekarang ni dia dah update. Dia tak nak sebut kill dah. Dia nak mata singkir. Elimination. Tapi itulah dia, Yoodo Gang sempat untuk menyelit. Nasib baik kawasan pondok ni masih lagi berada dalam circle yang seterusnya. So, Man Parang akan dibiarkan saya di bahagian belakang. Man Parang kan terkorban saja, meninggalkan 3 anak-anak beliau untuk meneruskan perjuangan pada waktu ini. Wafam 4 killer, dia akan duduk dekat bahagian tepi jalan tersebut. So, inilah dia 5 pasukan masih lagi ada dalam permainan kita. Lankit cuba untuk milih masuk. Madli masih lagi terbakar di bahagian luar zona. Hasta la vista, memang kedudukan yang sangat-sangat baik sekali untuk mereka. Tapi Mavericks pada waktu ini akan cuba untuk berlawan dengan pasukan Wafam 4 killer di hadapan mereka. Tapi ditekan pula oleh pasukan Hasta la vista daripada bahagian dalam longkang tersebut. Walaupun ada 5 tim je dekat circle yang kecil ni, tapi bagi aku 5 tim ni memang sangat-sangat ramai. Tapi Dab akan dapat menculik si Madli sebelum Madli mati dalam play zone. So, satu lagi mata tambahan untuk Yoodo Gang di pusingan kita yang pertama. Top 4 sekarang. Mavericks ada 4 orang player, Hasta la vista ada 4 orang player, Yoodo Gang ada 3 orang player, Wafam 4 killer dia orang ada 2 orang player. So 4 lawan 4 lawan 3 lawan dua, situasi di sasa yang terakhir pada waktu ini di antara 4 pasukan yang berbeza. Tapi sekali lagi kita kena tengok circle rezeki dekat siapa. Kalau yang pergi ke arah Wafam 4 killer, tapi tempat tu memang sakit gila, tempat tu susah. Tapi dia dah buat bunker dah. Kalau pergi kat Yoodo, Yoodo ada advantage. Kalau pergi kat Hasta la vista, Hasta la vista ada advantage. Dan sekarang ni diorang macam daripada 4 sudut yang berbeza. Kalau kau tengok dekat sini, diorang ada 4 sudut yang berbeza. Tapi Hasta la vista, diorang telah pun membeli circle dengan begitu indah sekali dekat sini. Kalau dekat dalam tournament dapat beli circle, nikmat guys. Dia punya perasaan dia tu sangat-sangat nikmat. Tapi 3.5k yang tengah menonton sekarang ni, jangan lupa tekan butang like lah guys. Kasih like, kasih share, jangan lupa tekan butang like. Like lah guys, percuma, free-free, kacing-kacing. Hasta la vista ada circle, so cantik dekat sini. Diorang dah buka, Suns dah pergi kat belakang. Ati pun dah buka ke bahagian kanan. Tapi aku tak tahu kalau Mavericks boleh nampak. Kalau Mavericks pergi dekat satu lereng dekat depan ni, dia boleh nampak tak kedudukan Exan tu, si Exan dekat sebelah kanan. Aku pun tak sure. Tapi pada waktu ni memang Hasta la vista dah ada kawasan circle yang sangat-sangat baik. Kita daripada atas lah sebab kita tengok pergerakan diorang. Di mana Carl sempat untuk jatuhkan 9 terlebih dahulu. Tembakan sangat baik. Yoodo Gang cuba untuk melanggar kawasan ini. Tapi Drax berlutut melawan dengan orang pemain. Drax dapat 2. Drax dapat 3. Gila lah Drax. Walau eh. Rata Hasta la vista. Komi guys. Gila. Bravo pun tolong daripada bagian belakang. Gila lah guys. Rata terus. Yoodo Gang boleh chicken dinner sekarang ini guys. Sebab pasukan Wafam 4 killer dan juga pasukan Mavericks tengah busy berlawan antara satu sama lain. Tapi diorang kena reset siapa yang mungkin sebelum pasukan Mavericks pergi ke bahagian hadapan. Di mana Yoodo Gang sekarang ini tinggal bersorangan saja. Drax masih lagi belum menggunakan first aid. Bravo akan berjaya untuk diangkat. Tapi Bravo dia akan healing terlebih dahulu. Drax fokus untuk mengangkat adik dia, Dab. So Yoodo Gang akan kembali semula kepada 3. Sayang untuk Mavericks, diorang gagal untuk memanfaatkan peluang untuk masuk pada timing yang tepat. Padahal diorang ada 4 orang player. Patut kau go je. Gerak je. Gerak lu. Tak dapat lah sekarang. Jadi 3 lawan 3. Yoodo Gang pula ada advantage. Gila lah tadi. Bravo dengan Drax. Memang sangat-sangat awesome sekali. Push yang dilakukan oleh mereka. Drax dah ada 7 kill. Cok. Memang boleh lah guys. Yoodo Gang memang the one and only ha. Wah. Gila lah. Drax lah pergi kat tengah. Aku ingat tadi, it's over lah Drax. Kau memang dah tak boleh buat apa lah. Tapi nice try. Sekali dia dapat 2. Lepas tu Bravo datang, dapat 3. Hui. Memang indah lah. Memang sangat-sangat indah. By the way, Topcast, thank you Top for the 8 month anniversary. Boleh lah Top. 8 bulan lah Top yang jadi supporter. Boleh lah Top. So, Mavericks betul-betul akan menggunakan kawasan lering tersebut. Kalau Yoodo Gang boleh jumpa nade, aku rasa macam diorang tak ada nade. Sebab kalau diorang ada nade, confirm diorang dah spam dah nade tu. Tapi diorang tak ada nade. Mungkin daripada kotak-kotak tu pun dia tak jumpa nade untuk diguna pakai, untuk dilontarkan ke arah pasukan Mavericks. Tapi situasi 3 lawan 3 pada waktu ini
Circle akan tarik ke kawasan open yang Bravo dah baling semua tadi. Korang tengok dekat sebelah kiri, itulah kawasan circle. Kalau salah satu player daripada pasukan Yoodo Gang, dia boleh dapatkan kawasan batu tu secepat mungkin. Sekejap, Faris boleh nampak ke? Oh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bahaya, bahaya, bahaya. Kena smoke dulu, baru boleh lintas pergi kat batu tu. Tapi Mavericks boleh dikatakan macam terperangkap sekarang ni. Tengok Drax cantik. Drax duduk dekat hard right. Dia tak kisah kalau dia masuk circle lambat ke apa benda ke. Yang penting, dia boleh pastikan bahawa Bravo dengan Dev akan kekal hidup dan boleh berlawan dengan tiga orang player ni. Tapi tu ada satu main telah pun dijatuhkan. Cantik sekali daripada Drax. Cuba untuk melakukan yang kedua. Walaupun dia terjatuh, tapi itulah dia. Yoodo Gang dapat winner-winner chicken dinner untuk musim yang kita yang pertama. 14 kill guys.